habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna ala ta'atik inna ala dhikrik wa syukrik husni ibadatik inna ya rabbana ala tarbiyati auladina urzukna ya rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wa jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini zaman yang besar godaan. Bukan seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Mendidik anak tidak semudah zaman dulu. Godaan amat besar. Maka kita harus waspada tentang anak-anak kita. Harus kita yakini anak ini memang karunia dari Allah. Akan tetapi sekaligus amanat dari Allah. Jika ada di antara yang hadir, ada hamba Allah yang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Semoga di antara yang hadir ini, yang punya anak menjadi ahli surga dan terangkat tinggi pangkatnya karena anak. Maka dari itu kita harus peduli tentang pendidikan anak. Mendidik anak memang ada marhalah-marhalah, fase-fase. Mendidik anak kita mulai dari anak sebelum lahir. Anak sebelum lahir singkat sebetulnya. Ini pendidikan panjang, silsilah. Silsilah mendidik anak. Kalau anak sebelum lahir itu adalah, kalau Anda seorang wanita, mendidik anak sebelum lahir itu memilihkan ayahnya. Kalau Anda seorang laki-laki, seorang pria, mendidik anak sebelum lahir, Anda memilihkan ibunya yang baik. Maka pernikahan itu harus direncanakan. Menikah harus direncanakan untuk masa depan. Jangan sampai nikah kita hanya karena terlanjur kena panah asmara, sehingga tidak peduli apakah dia bakal baik buat anak-anakku atau tidak. Hanya mengandalkan cinta, sehingga gula jawa rasa coklat. Bodoh ya. Dunia seluas daun kelor. Memilih pasangan yang benar. Jadi kalau memilih pasangan harus harapan untuk masa depan anakku. Masa depan anak, seorang ayah, masa depan anak. Dari sini singkat saja, itu akan ada silsilah baru. Silsilah sendiri adalah silsilah menuju pernikahan, bagaimana cara memilih. Biasanya kita hadirkan untuk anak-anak muda dalam satu diklat yang namanya diklat cinta. Bagaimana mencintai dan bagaimana marhalah cinta. Seperti apa itu ada diklat cinta dan tidak kita hadirkan saat ini. Dan kita biasanya kita adakan di tempat-tempat agak aneh, agak unik. Diklat cinta kan untuk anak muda. Bukan suatu kita mengadakan diklat cinta. Dikecilin dikit. Volumenya dikecilin, jangan dikecilin lagi. Jangan terlalu gede. Jadi diklat cinta untuk anak-anak muda yang hadir banyak mama. Sudah punya anak banyak, sudah ini. Karena memang semuanya rindu cinta. Rindu bagaimana agar hidup dengan cinta yang indah. Baik, setelah menikah dengan cara yang benar, ini adalah pendidikan khusus memilih pasangan. Kemudian setelah itu mendidik anak.
Sound teknisi dikecilin dikit. Dikecilin dikit, jangan terlalu pak. Nampak tak teknisinya, denger tak? Denger teknisinya. Dikecilin dikit volumenya, echo-nya. Echo-nya dikecilin dikit. Baik. Halo? Kemudian mendidik anak mulai dari lahir sampai usia 2 tahun kurang lebihnya. Kurang lebihnya. Di saat anakmu belum bisa membuka mata, tapi telinga sudah mendengar. Telinga sudah mendengar, maka di saat anak umur 0 lahir, ayo kita buat perubahan di rumah kita. Mata mereka belum melihat. Bisa dikecilin lagi, tolong teknisi. Sudah dikecilin saja nanti anak. Baik. Dari 0 sampai 2 tahun, di saat mereka belum membuka matanya, tapi sudah mendengar. Maka biasakan di rumah kita sesuatu yang baik yang bakal didengar oleh anak-anak kita. Jangan menganggap sepele tentang anak, oh belum dengar dia. Nggak. Dia akan menyambungkan antara telinga dengan rohnya. Termasuk perbincangan orang tua. Jangan ditunjukkan kepada mereka debat, ribut, tidak. Atau kalimat kotor. Di saat usia 0. Kurang lebihnya sampai 2 tahun. 2 tahun sudah, ya 10 tahun sudah kelihatan sebetulnya. Cuman lihatnya mulai kelihatan jelas 2 tahun ke atas kurang lebihnya. Jadi kalau sudah 2 tahun ke atas, kita sudah mulai menunjukkan kepada mereka suri teladan. Dia akan melihat perilaku orang tua. Kebiasaan-kebiasaan harus kita buat di rumah kebiasaan baik. Itu anak. Kalau melihat ibunya, dari ibunya kemana-mana handphone-nya nempel di tangan, itu sebentar lagi dia minta handphone. Sementara kita bahas dalam pertemuan khusus kerusakan anak hari ini karena liarnya urusan handphone. Lalu kita akan menasihati anak, jangan pegang handphone, ibunya dari mana-mana begini. Harus sadar wahai ibu yang baik hati. Kadang anaknya manggil berkali-kali pada ibunya, mama, mama, ini di mana, mak? Gak sadar, mama, apa sih? Apa nak? Dari tadi tenggelam urusan-urusan, bahkan kadang tontonan-tontonan, ini pembahasan sendiri. Hingga sampai anak umur 7 tahun, 7 tahun sudah mulai kita ajak bicara. Kalau sudah anak umur 7 tahun, itu jangan dianggap dia seperti anak-anak bayi. Sudah nalarnya sudah mulai hidup, nalarnya sudah mulai ada. Yuk kalau bicara dengan mereka, sudah kita anggap kayak orang gede, kita ajak ngomong, gimana sayang, ayo ini bagus enggak, ayo begini. Untuk menilai sesuatu, untuk belajar, untuk diajak diskusi. Sampai nanti usia 10 tahun, itu sudah mulai punya kewajiban. Biasanya sudah head, sudah laki-laki sudah balik dan sebagainya. Sampai 18 tahun, 15 tahun nanti kita sudah ajak bicara. Ini biasanya pada orang tua kalau sudah anaknya mulai, mohon maaf. Sebagai orang tua harus memahami kalau kita menemukan anak kita sudah tidak cermin lama-lama. Anak gadis cermin lama-lama itu sudah ada sesuatu dalam dirinya. Ada kecenderungan kepada lawan jenis. Seorang laki-laki juga demikian. Itu sudah kita ajak bicara tentang masa depan pasangan. Bukan suruh pacaran, bukan. Masa depan pasangan. Kita waspadai. Tontonan-tontonan dan seterusnya. Hari ini kerusakan-kerusakan anak-anak gara-gara handphone yang diberikan orang tuanya. Handphone yang diberikan oleh orang tuanya, rusak. Dan ternyata orang tua juga demikian. Kami singgung sedikit masalah ini, biarpun topik yang kita bahas bukan masalah ini. Hati-hati urusan tontonan. Tontonan, jangan percaya dengan fatwa sebagian ustaz yang mengatakan nonton film kotor, film porno, kalau suami istri gak apa-apa. Bahaya. Akan merusak mental, merusak selera, merusak syahwat, menjadi liar. Kalau Anda seorang suami mengajak istri Anda nonton film yang tidak baik, itu sebetulnya Anda telah mengajari istri Anda untuk menilai diri Anda bahwasanya yang Anda miliki tidak seindah yang dilihat.
Dan seluruh kemudian liar setelah itu. Penasaran, penasaran, penasaran berjam-jam. Terus diasah dengan penasaran-penasaran. Akhirnya na'udzubillah rusak hatinya, rusak mentalnya. Sehingga seorang anak pun syahwat dengan ibunya. Seorang ibu syahwat dengan anaknya. Saudara syahwat dengan saudaranya. Sehingga sudah mulai gak cukup dengan film. Akhirnya punya kawan. Teman lama, gak ada masalah. Guyonan-guyonan. Akhirnya pura-pura kau kirim fotomu, coba separuh badan. Akhirnya sahabat biasa, tidak ada sahabat semula. Cuman karena dia sudah liar otaknya dengan syahwat, dengan film-film kotor, dengan gambar kotor, dia coba-coba, kau kirim coba separuh dada. Kau kirim begitu, karena hangat itu, karena film, karena foto baru. Padahal biasa semula, akhirnya muncul syahwat. Seorang tampak kerudung indah, cantik, jelita, ternyata nyeleweng dia. Seorang Pak Ustadz yang seorang laki-laki yang katanya soleh kepleset, kan tontonan. Maka jangan main-main urusan tontonan, mengerikan, syahwat itu merusak mental. Sehingga anak kecil umur 14 tahun ternyata di rumahnya dibolongin pintu kamar mandi, dia hanya ingin mengintip ibundanya. Awas, hati-hati. Jangan meremehkan tontonan. Anda jangan main-main, yang rusak mental Anda. Sehingga diam-diam Anda sudah tidak tertarik dengan pasangan. Karena apa? Yang aku lihat di fantasiku, di hayalanku, yang aku lihat jauh lebih indah dari yang aku miliki. Akhirnya meredahkan pasangannya. Ini bahaya sekali masalah ini. Padahal tujuan topik ini bukan ini, cuman kita lewati masalah itu. Belum lagi anak-anak sekarang, orang tua latah dengan handphone. Anak umur 13, 12, 9, 10 sudah melihat yang demikian. Nalarnya belum hidup, syahwatnya terus dicekoki sama temannya. Gambar, rusak. Sehingga berani berzina di usia dini. Anda tidak menempatkan diri Anda di tempatnya orang bertanya. Kalau Anda menempatkan sebagai orang bertanya, Anda akan stres. Keadaan hidup hari ini gara-gara tontonan itu. Seorang wanita yang tampak solehah tiba-tiba nyeleweng. Gara-gara roni berantakan. Kenapa? Dia sudah liar dengan tontonan. Mula-mula dari tontonan, maka Al-Quran menyebutkan, Kullil mu'minina yuhuddu min afsorin. Katakan kepada orang beriman, tutup-tutup matanya. Jaga mata dan melihat yang haram. Gak ada puasnya, penasaran. Pengen yang tinggi, pendek, hitam, putih, wah macam-macam khayalannya. Penasaran dan itu busuk rendah. Akhirnya apa? Dia sudah tidak tertarik dengan pasangannya. Jangan diremehkan masalah ini. Tanyakan pakar yang ngerti dunia psikologi, pakar-pakarnya merusak mental. Sehingga seorang laki-laki berkata, Buya, saya tidak bisa hubungan suami istri kecuali saya melihat film kotor dulu. Kami menduga kalau istrinya mungkin sangat jelek barangkali. Saya pengen tahu istrimu mana. Dibawa istrinya, padahal istrinya cantik jelita. Kenapa? Dia sudah rusak mentalnya. Sehingga kalau lihat manusia ini tidak hanya melihat wajahnya, langsung tembus kira-kira apa yang dimilikinya. Khayalannya begitu rusak. Na'udzubillah, hati-hati. Ayo kita jaga mata kita, termasuk anak-anak. Jangan Anda latah. Jangan sampai anak, mohon maaf kalau Anda hubungan suami istri, jangan divideokan. Jangan direkam. Karena ini membahayakan. Karena yang namanya handphone Anda bukan kuping Anda yang nempel kemana-mana, bisa jatuh ke tangan siapapun. Hati-hati, tangan handphone Anda bisa jatuh. Seorang anak ternyata rusak mentalnya gara-gara dia menemukan di handphone bapaknya video dia dengan ibunya, ayah dengan ibunya. Jadi perhatikan, na'udzubillah, kebodohan, screenshot, aurat istrinya, handphone bisa jatuh ke tangan siapa saja. Ini akhlak yang diajarkan. Keindahan antara suami istri hanya untuk dirimu saja, wahai suami istri. Ifdha itu haram. Ifdha itu seorang suami setelah hubungan suami istri menceritakan kepada kawannya. Seorang istri habis hubungan suami istri menceritakan kepada kawannya. Ifdha itu haram hukumnya. Itu cerita bagaimana kalau nyodorkan video. Kebodohan. Maka ayo dijaga. Jaga istrimu. Yang itu hanya milikmu saja. Yang boleh tahu hanya dirimu. Jangan diobral. Apalagi disimpan di handphone. Ini bisa jatuh itu handphone. Baik, kita lanjutkan, hati-hati urusan ini. Takutlah kepada Allah, yang punya kebiasaan lihat sesuatu yang haram, tontonan kotor, ayo berhenti. Dan itu nyandu. Kalau nyandu betul-betul susah ditinggalkan, ada seorang baik dia. Dia anak sebenarnya pada dasarnya baik, salah bergaul, sehingga dia hobi melihat yang demikian, akhirnya dia masuk ke tempat yang mulia, dia ingin berhenti. Beratnya luar biasa. Kalau dia sudah megang handphone, gemeteran dia. Pas dia megang laptop, begitu dia nyadari, saya megang laptop, tangan saya itu jalan sendiri langsung, ngetiknya langsung ke sana. Sudah rusak mentalnya. Lalu apa yang Anda berikan kepada anak Anda, handphone? Anda kontrol atau tidak?
Hari ini zaman rusak. Kalau kita tidak waspada, hati-hati. Ya, kemudian na'udzubillah kepleset dalam zina. Zina adalah hina. Zina adalah hina. Kalau ada orang kafir masuk Islam, namanya mu'allaf, seorang cucu masih bangga kakeknya mu'allaf. Tapi seorang cucu mendengarnya kakeknya berzina, dia akan malu. Aib yang nempel di jidat sampai kapanpun, maka hati-hati, hei hamba Allah. Cuma namanya zina tidak serta-merta. Mukadimahnya tadi yang kami sampaikan, hati-hati urusan pandangan. Apa yang kita lihat jangan dianggap sepele. Jaga mata, selagi bukan milikmu adalah haram. Selagi belum dihalalkan haram, gak usah tengok-tengok. Gak usah mencoba-coba, terus akan penasaran. Bukan saja film, cerita porno. Itu lebih dahsyat karena itu adalah cerita macam-macam. Kadang-kadang punya ide-ide kotor karena itu cerita di situ. Mohon maaf, na'udzubillah. Cerita tentang seorang tuan dengan pembantu, tetangga dengan tetangga. Ini haram semua ceritanya. Dinikmati, dia punya pikiran akhirnya kotor. Kenapa hari ini terlalu banyak terjadi perzinahan, pengkhianatan? Karena dari tontonan itu. Tontonan mentalnya rusak. Yang namanya mahram itu haram dinikahi. Kakak, adik, ibu sama anak, bapak dengan anak itu mahram. Karena kalau mahram itu melihat saja enggak bisa. Seorang anak melihat aurat ibunya enggak bisa. Astagfirullahaladzim. Tapi hari ini lihat seorang anak kecil umur 14-15 tahun bolongin toilet ibundanya hanya biar bisa ngintip ibunya. Bagaimana coba? Kalau dilacak enggak mungkin serta-merta karena tontonan. Maka hati-hati hari ini. Kalau Anda ingin memberikan handphone kepada anak Anda, harus hati-hati. Harus ada beberapa perjanjian. Jangan dibiarkan liar begitu saja. Hei hamba Allah. Ini termasuk pendidikan anak. Hari ini lihat internet liar bebas. Akan tapi kita pun harus punya solusi. Solusi. Nanti akan kita masukkan pendidikan untuk anak. Solusi terbaik hari ini. Kan? Kami teringat satu catatan seorang wanita Amerika. Dia bukan seorang muslimah. Tapi dia cerdas. Ini catatan ini kami membaca sudah kira-kira 10 tahun yang lalu. Sebelum dahsyatnya kayak begini, tapi sudah cerdas dia tangkap. Jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, hendaknya membuat perjanjian. Karena anak kecil lebih mudah untuk diajak saling berjanji. Buat catatan. Ada 10 poin kurang lebihnya saya baca. Handphone ini bukan milikmu sayang, tapi miliknya mama. Oke. Okay. Handphone tidak boleh pakai pin. Handphone tidak boleh ada yang waktu dua SMS ya zaman itu, yang dihapus, tidak boleh ada yang dihapus. Kalau jelajah kan tidak ada histori yang dihapus. Handphone kalau sampai di rumah diletakkan di tempat yang mama bisa ngambil sewaktu-waktu karena milik mama. Dan kau tidak boleh marah kalau aku melihat. Ada beberapa perjanjian, 10. Kalau kesepakat, ayo aku belikan. Ini termasuk cara sekarang lapah, beli sendiri, sana sendiri, Masya Allah. Untuk mengantisipasi harus ada cara, mengerikan. Sehingga istrinya cantik, mana akan tidak cantik lagi. Karena seorang suami melihat istrinya cantik, tidak cantik lagi karena sudah fantasinya, khayalannya yang merusak. Dia mencari di alam khayal, tidak ada di alam nyata. Dia pengen melihat ini, gak puas, gak puas, gak puas. Sampai ada seorang, akhirnya apa macam-macam yang hilang, tahajud hilang. Kenapa biasa jam 11 tidur, gara-gara nonton sampai jam 1, jam 2. Mana tahajud? Hatinya keras. Yang penting Anda waspada insya Allah. Anda insya Allah selamat. Tapi kalau Anda tidak waspada, tidak hati-hati, Anda terjerumus juga. Sehingga begitu mudah terjadi berzinaan. Na'udzubillah, kehinaan-kehinaan. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, Allah maha pengampun, segeralah kembali kepada Allah. Zina adalah hina, hina, hina. Cukup ngaduk pada Allah, enggak usah kau ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Takutlah, jaga mata. Selagi haram, enggak ada perlunya. Seorang wanita solehah yang punya kehormatan, dia terjebak di lip berduaan dengan laki-laki gemeteran dia. Tapi yang sudah biasa dengan pandangan liar, lihat barangkali ada sesuatu yang unik yang aku dapat. Ayo kita menjaga kehormatan. Takutlah kepada Allah, Allah, Allah yang melihat kita. Jangan sampai baiknya hanya action di mimbar, action di tempat yang dilihat manusia. Kalau sudah di kamar dikunci, sudah berbeda yang ditonton. Mana Allah? Allah hilang di kamar. Kita perlu jujur antara kita dengan Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat.
Kalaupun Anda termasuk orang yang saat ini sangat binal matanya, sangat liar matanya, ngadulah kepada Allah malam ini juga, ya Allah, jaga mataku, ya Allah. Sadari kalau Anda memang punya mata kotor, sadari, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan biarkan terus liar. Sejahat apapun mata Anda, ketahuilah Allah Maha Pengasih, Allah akan menolong. Dan berusaha berjihad, tidak, aku tidak melihat yang boleh melihat yang haram. Itu haram, itu dosa, itu dosa. Terus Anda perangi, Anda semakin terbiasa memerangi hawa nafsu Anda. Akan menjadi indah meninggalkan kemaksiatan setelah itu. Tapi kalau Anda turuti perlahan demi perlahan, oh, enggak ada ujungnya. Kemudian pendidikan anak, Masya Allah. Kita lanjutkan ini pendidikan anak, kita singgung masalah ini. Karena ada beberapa tempat, kami masalah ini selalu kami masukkan. Karena begitu bahayanya masalah ini, dan orang tidak peduli. Bahkan ada seorang anak bercerita, nangis kepada kami, cerita, ayahku sudah tidak malu kalau nonton begituan. Dilihat oleh anak itu biasa saja, sudah rusak mentalnya, tidak kuat dia. Di ruang makan, lagi menunggu sayur, saya lewat gitu, lihat, itu yang ditonton, saya lihat. Jadi sudah betul tidak kuat dia, sudah kecanduan betul. Nonton film, hal-hal yang kotor. Dan Anda jangan main-main, kalau sudah ada kecanduan repot, na'udzubillah. Maka hari ini itu ada Allah yang melihat, haram, menghantar ke dalam zina, mengerikan. Apalagi beberapa waktu lalu ada berita bahwasanya nanti akan ada di masalah alat kontrasepsi. Kalau dulu kan pernah ATM kondom ditolak. Kalau nanti acara alat kontrasepsi disebar dibebas-bebaskan, nanti bisa membahayakan anak-anak mencoba-coba. Na'udzubillah. Menghindar dari zina bukan hanya takut penyakit, tapi takut hukuman Allah. Bukan hanya takut hamil, takut sakit, bukan. Tapi takut Allah, Allah, Allah. Siapapun yang saat ini pernah terpleset dalam zina, ngadu kepada Allah, jangan biarkan kebusukan itu terus ada pada kita. Ngadu kepada Allah, ya Allah, aku terpleset dalam kehinaan zina, ampuni aku, ya Allah, bencikan kepada zina, menangis. Hilangkan segala sesuatu yang menjadikan kita ingat zina. Zina adalah busuk, zina adalah hina. Hina di diri dan hina di keluarga. Hina di diri dan hina di keluarga. Hina luar biasa perzinahan. Tidak ada kehormatannya. Akan tapi Allah Maha Pengampun. Hei hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kita lanjutkan pendidikan anak. Hari ini begitulah keadaan di luar. Kami pernah ceritakan seorang ustaz yang dia menganggap dirinya bisa mendidik anak. Akhirnya istrinya menghafal Quran, dia seorang ustaz. Akhirnya anakku akan saya didik di rumah. Dia cerita. Dan saat bercerita dia menangis. Allah yarham, dia meninggal. Sudah meninggal. Ceritanya begini. Pokoknya anakku akan saya didik sendiri di rumah. Betul. Di usia 11 tahun sudah hafal 9 juz Al-Quran. Oleh ibunya sendiri. Bagus. Di suatu hari di bulan Ramadan, ayahnya pulang ngajar begitu, anaknya itu sama teman-temannya berlima tuh kayak dari rumahnya tetangganya itu lari begitu. Namanya anak kecil tuh gak bisa menyembunyikan, larinya tuh lari kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Ayahnya curiga, ditunggu. Pas pulang ditanya, kau ngapain? Kenapa kau? Bahasa Jawa tadi. Masak mie di bulan Ramadan, rupanya di rumah puasa, masak mie di rumah temannya. Abahnya rupanya tergoda sambil cerita nangis. Terus apa lagi kau? Hukum. Apa lagi kamu? Ketakutan dia. Kalau sampai tak tanya sana, ketahuan awas ya. Abah marah atau marah? Kau ngapain? Nonton, Bah. Nonton apa? Awas ya, tarik orangnya, awas nonton abang kamu. Waktu cerita ini sang ayah itu sambil nangis. Nonton film kotor. Itu ceritanya ibunya pergi di luar negeri, anaknya dikirimi alat elektronik, agak gede bagus, dia yang paling bagus alatnya. Rupanya tidak tahu dia ngedownload dari mana, ada film kotor. Ditunjukkan di kelas mula-mula, akhirnya tertarik dibawa ke rumah kamar untuk nonton. Itulah kejadian kakak adik yang berzina gara-gara itu. Kakak adik umur 11 sama umur 9 atau 10 kakak adik. Gara-gara tontonan, makanya jangan main urusan ini. Ya Allah, ini mengerikan.
Setelah itu sang ayah berkata, demi Allah, aku tidak percaya dengan lingkunganku saat ini. Sudah aku jaga di rumah, ternyata keluar pagar sudah seperti itu. Maka harus aku pondokkan saat itu. Akhirnya bicara tentang pondok. Mula-mula enggak mau, biar saya didik di rumah. Adalah seorang ustaz dia. Artinya sekarang ada lingkungan yang mengerikan. Lingkungan kita, lingkungan mengerikan. Tontonan, kalau zaman Anda coba. Apa sih yang membahayakan dalam pendidikan anak kita? Pendidikan kita masih masa kecil. Apa yang membahayakan pada kehidupan kita zaman itu? Media adanya televisi. Televisi pun adanya hanya TVRI. TVRI yang punya hanya Pak Lurah. Hitam putih. Kalau mau di hitam kayak pelangi begitu. Setelah seminggu akinya habis tinggal separuh. Masih ingat? Lihat. Apa sih tontonannya? Kelompok capir. Pak Harto. Ria Jenaka. Betul? Itu saja. Yang mengangguk sudah tua, yakin. Sudah ketahuan nih. Yang muda-muda bingung Ria Jenaka. Dia sudah tua-tua. Paling itu pun film, televisi hanya malam hari. Siang sudah tidak ada. Hanya hari Ahad itu ada. Hanya hari Ahad saja ada. Dari zaman yang masih seperti itu, aman hasilnya kayak kita. Bagaimana zaman yang berantakan begini kalau kita tidak waspada. Maka bersama ini kami ajak. Anak ikhlas SMP, SMA dolar, semoga dijaga oleh Allah. Kita tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Hari ini zaman mengerikan. Akan tapi sekarang ada pilihan. Mendidik anak zaman ini adalah gaya pesantren. Gaya pesantren. Pesantren menyelesaikan problem anak muda 80%. Coba Anda jejer. Ayo, permasalahannya apa? Sekarang duduk yang manis, kita mencari problem anak sekarang. Apa sih problem remaja? Handphone, pergaulan, segala macam, tontonan, coba jejer semuanya. Semuanya jejer. Ternyata coba dimasukkan ke pondok, enggak ada teman. Enggak usah dilarang main handphone, tidak usah internetan karena memang sudah ada peraturan. Enggak boleh keluar ke mana-mana. Zaman ini adalah zaman pesantren. Dan begitulah Allah kehendaki. Dulu zaman kita muda kecil, namanya pesantren anak-anak itu hampir tidak ada. Belum ada, kami masih ingat di Jawa Timur adanya hanya di Gresik, di Sedayu waktu itu, penghafal Quran anak-anak. Selebihnya anak-anak gede, dan memang waktu itu belum terlalu butuh, belum terlalu perlu. Tapi hari ini, khusus yang anak masa pubertas umur 12 tahun ke atas, itulah saat gampang dirusak. Kenapa? Syahwat mulai tumbuh, akal nalarnya belum sempurna, dicekoi dengan tontonan, cepat rusak dia. Maka terjadi lesbi, homo, macam-macam di umur-umur seperti itu. Anda harus waspada. Anda harus waspada masalah ini. Pesantren adalah tempat yang aman hari ini. Kalau Anda mendengar pesantren ada yang nakal usahanya ini, ada satu tentunya. Namanya kehidupan ada seperti itu. Tapi kita perlu memilih pesantren seperti apa yang akan dimasuki anak-anak kita. Nah, pesantren, maka kami himbau kepada siapapun, rindukan anak-anak Anda untuk masuk pesantren. Bersama ini juga kami sampaikan, maka kami dengan teman-teman, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, Sumatera, kita membuat pesantren sebanyak-banyaknya. Sebanyak sekolah yang sudah dibangun kalau bisa. Bahkan semua sekolah kalau bisa nanti harus ada pendidikan khusus di pesantren kan. Ini sekolah masuk pesantren supaya terjaga. Harus zamannya semacam itu. Maka kami himbau semuanya merindukan anak-anaknya untuk masuk dunia pesantren. Mungkin ada yang berkata, sudah telat. Anak saya enggak mungkin masuk pesantren. Sudah mau kuliah dan sebagainya. Kami beri ilmu baru. Ini pendidikan anak. Jika anak Anda sudah tidak mau masuk pesantren dengan jasadnya, tapi masukkan ke pesantren hatinya. Masukkan ke pesantren hatinya. Bagaimana masukkan pesantren hatinya? Kalau Anda paksa jasad yang masuk pesantren, tidak mau dia. Tapi hatinya bisa Anda masukkan ke pesantren. Contoh, bagaimana masukkan? Bermacam-macam cara tentunya. Di antaranya, Anda berapa juta, berapa ribu, ratus ribu Anda mengirim bulanan, anak Anda sekolah di Jogja atau di Jakarta, anggap saja Anda mengirim 1 juta rupiah untuk uang sakunya, Anda tambahin 100 ribu. Lalu 100 ribunya untuk apa? Bilang kepada putra Anda atau putri Anda, sayang, Umi nambah 100 ribu untuk kau kirim ke pondok itu loh, ini rekeningnya. Supaya dia sambung dengan hatinya. Bulan berikutnya kita kirim 1 juta 100, bulan berikutnya 1 juta 100. Dan dia mengirim ke pondok itu, langsung setelah itu ngasih tanda kirim kepada ibundanya. Mama, aku sudah kirim.
5 bulan, bulan ke-6 coba Anda potong menjadi 1 juta lagi. Apa kata dia? Mama, 100 ribunya mana? Mama lupa ya. Dia yang mulai mengingatkan. Berarti hatinya sudah mulai jatuh cinta. Dia di saat selama ini mungkin tidak pernah nengok pesantren itu. Sekarang kalau lewat mesti nengok, oh itu ya. Mungkin browsing internet dia liar, akhirnya karena sudah terikat hatinya mulai pengin tahu kayak apa sih pondok itu. Tiba-tiba dengar ceramah dan sebagainya. Karena dia berbuat baik, enggak mungkin enggak ditolong oleh Allah. Pasti akan digiring oleh Allah kepada kemuliaan. Sampai nanti selesai kuliah anak Anda, Anda sampaikan kepada anak Anda. Nah, Umi sudah tidak biayai karena kamu sudah selesai kuliah dan kamu sudah dapat pekerjaan baru. Iya, Mi. Tapi kamu masih ingat enggak? Biasanya Umi nambah apa? Nambah uang saku. Dikasih ke mana? Ke pondok. Kalau begitu, potong dari gajimu sayang mulai hari ini. Dia mulai potong gajinya. Di saat digaji mulai gaji masih 1.500.000 sampai 5 juta sampai 10 juta dan seterusnya. Dan karena sudah terlatih dengan berbuat baik, hatinya lembut dengan tempat mulia. Maka di saat anak Anda diuji oleh Allah dengan kekayaan melimpah, dia akan selamat karena sudah punya ikatan hati. Tapi na'udzubillah, seorang anak tidak pernah dikenalkan kemuliaan menjadi orang kaya raya, lihat apa yang dikenal. Kemaksiatan, kehinaan. Tapi kalau sudah Anda kenalkan dengan kemuliaan, kalau tiba-tiba diuji dengan jabatan tinggi, diuji dengan kekayaan melimpah, anak Anda selamat karena sudah punya ikatan dengan tempat mulia. Maka bersama ini kami ajak, alhamdulillah kami dengan di sini dengan beliau Pak Wali Kota dan juga di Dum, di mana? Di Bengkalis, Pekanbaru. Bukan dengan beliau saya, dengan yang lainnya tim kita, ayo membuat pesantren untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan umat, sekolah formal, SMP, SMA, yang di situ ada akhlak, ada pendidikan berbakti pada orang tua, ada pendidikan kemuliaan. Nanti setelah SMA masuk fakultas kedokteran, mau jadi insinyur, segala macam ada. Ini kita perlu hadirkan makna ini, supaya Anda punya gambaran tentang pendidikan anak. Kalau sudah anak Anda masuk pondok pesantren, Anda pun nyaman. Coba kalau anaknya di rumah, terlambat sedikit Anda bingung, balik anak perempuan, ya Allah jam sekarang belum pulang. Belum lagi lihat kalau sudah asik dengan handphone, apalagi kamar yang dikunci, Anda tidak ngerti apa yang terjadi di kamar itu. Ayo, dia handphone, dia ngapain dia? Urusan sholat, kebingungan. Suatu ketika ada tamu datang ke pondok, tidur di pondok. Dengar azan langsung keluar mau sholat subuh. Ternyata enggak ada sholat subuh. Setelah itu ada azan lagi. Dia bingung. Oh, azannya dua kali di sini. Azan apa ini? Yang pertama adzan tahajud, yang kedua adzan subuh. Tiba-tiba dia menitikkan air mata. Cerita kepada kami, Buya. Jadi yang adzan pertama tadi itu belum subuh. Oh, belum. Itu untuk tahajud. Nangis. Anak-anak kecil sudah bangun tahajudan. Saya punya anak sudah SMA, sudah lulus satu kuliah. Saya bangunin untuk sholat subuh. Berkali-kali tidak bangun-bangun, kadang subuh lewat. Tapi anak di pondok lihat tahajudan untuk doain ibunya. Tahajudan untuk memberikan pahala untuk ibundanya, biasa dengan Al-Quran yang dibaca. Keadaan seperti itu. Belum lagi pendidikan-pendidikan. Kalau di pondok pesantren, cenderung waktu lebih banyak. Ini bukan berarti yang di luar gak bisa baik. Oh tidak, ini masalah waswada. Belum lagi Anda akan leluasa bekerja. Pulang malam, anak sudah aman di pondok. Mau pergi ke luar kota, aman anak di pondok. Kalau anak di rumah bingung Anda luar kota, jangan-jangan sudah janjian dengan sesuatu, pusing, stres. Baik, yang kedua, jika anak Anda susah masuk pondok, maka pondokkan hatinya. Yang ketiga adalah, seorang ibu berkata, waduh, kalau saya kasih duit, enggak kira nyampe ke pondok, saya paham anak saya, wah ini enggak curi. Kalau memang anaknya badung bandel semacam itu, ambil dia dengan pertolongan Allah secara langsung, seperti Allah janjikan melalui Rasulullah, Allahu fi audil abdi ma kana fi audi akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau seorang hamba nolong saudaranya. Urusi anaknya hamba Allah, maka Allah yang akan mengurusi anak Anda. Maka bergabunglah Anda dengan program yang kami serukan, program pondok pesantren. Diniatkan mungkin ada anak badung bandel, semoga Allah bimbing anak-anak Anda dengan itu semuanya. Kan janji Allah, Allah tidak pernah bohong. Tapi kami kalau menyeru membuat pondok pesantren itu ada rambu-rambunya. Kita insya Allah ingin bangun di Dumai juga. Kita membangun di Bengkalis sudah ada. Kemudian di Pasir apa? Bukit Kerikil ada. Di Pekanbaru ada.
Cuman ada rambu-rambunya kalau bergabung dengan kami, wahai para hamba-hamba yang soleh-solehah, jika ingin bergabung dengan kami, ada rambu-rambunya. Jika Anda punya ikatan dengan seorang guru, Anda jangan putus urusan Anda dengan guru Anda hanya karena ingin bergabung dengan kami. Justru harapan kami Anda semakin kuat dengan guru Anda, seperti biasa Anda membantu guru Anda, selebih itu bergabung dengan kami. Kalau Anda memutus dengan guru Anda, lalu bergabung dengan kami, Anda khianat dengan guru Anda. Itu biasanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu juga merusak, tidak baik bersama kami pun. Kami ingin orang-orang yang setia dengan guru-gurunya, bergabung dengan kami, pasti istimewa dari berkah perjuangan. Ini adalah anak yang badung bandel ya. Selesai, berarti semuanya insya Allah kena, dapat kemuliaan bersama pesantren yang kita bincangkan malam ini. Ada satu yang tertinggal, enggak punya anak. Wah, ini gimana enggak punya anak? Hei hamba yang enggak punya anak, kalau bicara tentang enggak punya anak, ada Siti Aisyah enggak punya anak. Imam Nawawi enggak punya anak, itu kan enggak punya anak di dunia, tapi di akhirat mereka punya anak banyak. Maka yang tidak punya anak, jangan sampai Anda meninggal dunia dalam keadaan harta Anda yang melimpah itu ternyata enggak berguna, tidak bisa dipetik di akhirat. Jadikan para santri anak-anak Anda. Ayo berjuang di pondok pesantren. Tumpahkan rezeki Anda di tempat tersebut. Sebanyak anak yang belajar sampai mereka menjadi alim, akan mengalir pahalanya kepada Anda. Anda kaget waktu di alam barzah nanti. Anda kaget nanti di akhirat, ini anak siapa? Dijawab itu adalah anak didik dulu. Maka jangan sampai Anda kaya raya atau kaya raya kepinger, sayang. Sudah meninggal, hartanya enggak tahu bikin rebutan siapa, enggak tahu, enggak dibawa ke akhirat. Bisa saja cara memberikannya begini saja. Mungkin apa saya aku tumpahkan untuk kemuliaan. Ini adalah pendidikan. Kemudian ada yang berkata, ini yang saya bahas pesantren ini adalah wawasan pendidikan ini. Ada yang berkata, biaya. Biaya bicara biaya. Oh baik, kalau bicara biaya, ayo hitung-hitungan. Berapa sih 1 juta, 1.500.000, 2 juta di pondok? Sekarang hitung-hitungan. Anak Anda waktu sekolah SMP atau SMA, dia minta motor. Berapa harganya motor? 2 juta setengah, ya kan? Betul? 2 juta setengah. Jalannya ke belakang, mundur. Minimal 10 juta ke atas, ya kan? Pakai air atau pakai bensin? Pakai bensin, berapa bensin? Mau berangkat sekolah, Anda kasih uang saku 3 ribu, berangkat enggak kira-kira? Lalu minta handphone. Anda kasih pisang, dilempar orang tuanya. Handphone beneran, pakai pulsa enggak, suruh pakai wifi tetangga, enggak mau dia. Karena sudah punya motor, pakai handphone banyak temannya. Kalau anak baik, dari sekolah pulang ke rumah, bensinnya itu-itu. Karena dia sudah punya handphone, agak muter di sana. Laper, makan di jalan. Siapa yang bayari? Ibunya. Belum lagi, malam-malam habis maghrib, tiba-tiba ibunya dapat tagihan. Karena dia sudah punya handphone, berarti GoFood. GoFood. Datang, mama enggak konsen nih. Mau yang masakannya mama gitu-gitu terus. Iya sayang, udah beli, bayar lagi. Berapa kira-kira per bulan itu? Anda mengatakan di pondok mahal, apalagi seperti di pondok Al-Bahjah itu ada peraturan, uang sakunya sehari kalau mau jajan tidak boleh lebih dari 10 ribu. Kenapa? Kita tidak ingin ada kesenjangan yang kaya, brol-brol, tidak, enggak ada. Jadi ada kenyamanan, jadi tidak boleh lebih dari 10 ribu, kalau di pusat itu ada, kalau ada tambahan berapa? Kenapa? Makannya sudah kenyang, kenapa harus banyak belanja? Ada warung, ada toko, ada kantin, tapi bukan untuk bersantri, ya. Jadi santri ada peraturannya. Jadi kalau 10 ribu kali 30 berapa? 300 ribu. Itu untuk jajannya, sehari 10 ribu, tidak boleh lebih. Dan anak-anak biasa, kenapa? Sama-sama jajannya sama. Tidak ada yang berfoya-foya dan sebagainya. Ini termasuk pendidikan yang kami hadirkan. Dan insya Allah ini kami ajak Anda semuanya untuk berpikir tentang pondok pesantren. Kalaupun Anda tidak bisa masukkan anak Anda, tapi hati Anda sendiri masuk pondok pesantren. Ayo bergabung dengan kami semua untuk membuat satu pendidikan yang bermanfaat untuk menjaga anak-anak di generasi yang akan datang. Baik, ini adalah masalah pendidikan anak. Adapun pesantren, kemudian banyak di sini pesantren-pesantren, kami berharap banyak kiai-kiai ini, cobalah ada yang berdiri nanti yang punya pondok, saya ingin tahu, biar diberitahu pondoknya mana, mana, mana gitu. Banyak pondok. Alhamdulillah. Selagi akidah sama, tidak usah ragu. Akidah al-sunnati wal-jama'ati. Dengan pendidikan akidah yang benar,
Kalau akidah enggak benar, jangan dong, anak mau dirusak. Ini saja para ibu bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga ini jadi wawasan tentang pendidikan anak. Adapun Al-Bahjah ada SD, jadi gini, kalau pesantren Al-Bahjah ada dua. Satu pendidikan formal SD, SMP, SMA. Kemudian ada kampusnya, kuliah. Ada pendidikan tafaqquh, tahfidzul Quran dulu, kemudian tafaqquh belajar ilmu syariat. Lain program yang formal tadi. Syariat belajar ilmu agama, sampai nanti selesai kita masukkan kampus juga. Tapi kampus syariat. Adapun kalau Anda pengen, di Pekanbaru sudah ada SMP-nya. Anda pengen lebih jauh di Blitar. Blitar ada, Tulungagung ada, Kuningan ada, Indramayu ada, Majalengka ada. Kita ada, Bandung ada, Bogor ada, Tangerang ada, Cirebon banyak. Kita ada beberapa kota. Batam juga ada. Kita banyak. Dan juga ada stasiun-stasiun radio. Kita ada di Pekanbaru ada stasiun radio 96.7. Semoga kita bisa beli radio di sini nanti. Di Dumai. Stasiun radio yang resmi, bukan abal-abal. Agar ibu-ibu di dapur sambil masak bisa dengar pengajian. Itulah. Insyaallah seperti itu. Ini gambar tentang pendidikan. Dan tentu banyak ustadz-ustadz yang lain yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Itu adalah untuk menyiapkan pendidikan yang baik buat anak-anak Anda. Jadikan anak Anda adalah anak ahli dunia, tapi juga ahli surga. Dia ngerti ilmu dunia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, tapi ternyata mereka ahli sujud. Bayangkan bu, itu anak Anda yang Anda sekolahkan fakultas kedokteran, kemudian dia ngambil spesial bedah saraf. Bedah saraf itu meladakan operasi adalah 9 jam. 8 jam dia ngoperasi. Itu anak Anda. Setelah operasi selesai, alhamdulillah telepon Anda. Umi, apa saya? Aduh Umi, ini baru operasi selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah nak. Tapi mohon maaf Umi, kenapa saya? Biasanya 5 jus Mi, sekarang hanya 3 jus. Sebab susternya banyak yang belum bisa, banyak ngajak ngomong. Sambil operasi 3 jus, itu anak Anda bu. Ah, sambil operasi 5 jus. Sebelumnya sudah lakukan sholat 2 rakaat, dia takut kepada Allah, itu anak Anda. Seorang pebisnis yang kaya raya yang dipikirkan bangun pondok, bangun masjid, bantu yatim piatu, fakir miskin, itu anak-anak Anda. Karena Anda kenalkan dengan tempat yang mulia. Pada akhirnya pun Anda akan mulia juga nanti. Sebab kalau anak tidak kita didik dengan benar, orang tua akan sengsara waktu di dunia sebelum di akhirat. Di dunia enggak ngerti berbakti. Enggak ngerti berbakti, kadang baik kepada orang tuanya pun ternyata hanya minta sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Anak yang tidak ngerti berbakti. Di dunia sudah nyiksa. Di akhirat menjadikan sebab tersiksa. Ini saja mungkin ada yang ditanyakan. Bismillah. Dipersilakan bagi jemaah yang mengajukan pertanyaan yang bisa kita lanjutkan. Baik. Assalamualaikum. Izinkan saya bertanya kepada penanya. Di zaman ini, bahkan saya mau menanggapan biaya yang ada polemik beberapa pondok pesantren yang di dalamnya tidak sesuai dengan tujuan didirikannya pondok pesantren untuk tahap di dalam, namun di dalam pondok tersebut juga ada kultur-kultur atau budaya-budaya yang negatif semua pada hal-hal yang buruk, namun tetap dilestarikan dan menjadi pada dunia-dunia pondok tersebut yang menjadikan perusahaannya citra sebuah pondok dan berpengaruh pada
nilai ikan Islam dalam produk-produk baik pondok pesantren panti asuhan itu bisa berubah menjadi mesin uang bagi sebagian orang. Panti asuhan dua orang ternyuh semuanya, pondok pesantren panti asuhan orang ternyuh, tapi anak yatimnya tetap nyungsep yang kaya ustaznya. Hati-hati, pondok pesantren juga bisa saja bagi orang melihat ini pasar, sekolah begini, ini, bukan pendidikan akhlak. Hati-hati, mungkin saja ada. Kan orang kan macam-macam hari ini. Sehingga di dalam dunia pesantren itu ada. Pertama, tidak cukup akhlak saja, tapi harus ada akidah. Tidak cukup akidah, harus akhlak. Kita tuh memilih akan masukkan anak itu. Dan seorang tua kan cerdas. Anda itu kalau mau jualan, nitip barang, ada produksi baju. Kalau Anda menitipkan barang, harus lihat dulu ini orangnya jujur nggak? Kan begitu. Jangan-jangan barangnya nanti jual nggak balik duitnya. Lah Anda memasukkan anak ke sekolah, Anda lihat dulu sekolahnya ini. Siapa yang punya sekolah, bagaimana kurikulum di dalamnya, akhlak seperti apa. Lah kalau Anda tidak, ya Anda salah. Tentu ya ada orang macam-macam. Ada orang membuat pondok pesantren hanya sekedar begitu saya menteri kumpul di pondok, ada akhlaknya nggak diperhatikan, ada. Tentu ada itu semuanya. Tentu ada itu semuanya. Ya kita yang memilih. Dan orang cerdas itu enggak gampang memukul rata begitu. Misalnya kalau ada orang dume yang nyuri satu, tidak akan kita katakan orang dume pencuri. Itu kan cerdas begitu. Hanya satu orang yang mencuri. Ada pondok satu dua enggak benar, bukan yang lain enggak benar. Orang cerdas itu gampang. Itu biasanya gampang terpengaruh tuh orang enggak cerdas. Wah, pondok begitu. Kadang-kadang ada satu pondok begini, langsung pondok dipukul rata. Nanti ada polisi nyuri, langsung polisi jahat semua. Ya kan kurang ajar namanya. Ya, itu hanya mungkin ada pondok semacam itu, gak peduli tentang akhlak dan sebagainya. Bahkan mungkin dengar berita seorang ustadznya, na'udzubillah dengan santrinya, ini ada. Itu, ya itu jelas salah, pondok yang lain juga mengatakan itu salah. Tapi orang cerdas ya, masa memilih pondok yang begitu? Itu, jadi, Anda memilih, tentunya yang memilih itu sesuatu yang standarnya harus tinggi dong, akhlaknya, akidahnya. Bukan sekedar bangunannya mega, oh tidak. Akhlak ada tidak di dalamnya? Akidah diajarkan atau tidak? Akidah yang benar. Anda bisa memilih. Tentunya kita tidak akan menunjuk pondok itu jelek, enggak. Semuanya pondok bisa jadi cita-cita pendirinya baik, cuman karena tidak punya pengalaman mondok, atau mungkin tidak ada pendukungnya, sehingga dia mendirikan pondok hanya mengumpulkan orang saja, tidak diberi akhlak yang baik, tidak diberi ilmu yang benar. Nanti yang salah kita yang memilih anak-anak kita untuk anak-anak kita. Dilihat, ada silsilah ilmu yang gurunya ngambil dari siapa. Pondok ada rohnya, bukan sekedar kampus biasa. Maka Anda lihat, jadi kita tidak bisa, kita tidak perlu mengontari pondok ABCC, tidak perlu. Jika ada pondok yang tidak mengajarkan akhlak, ya jangan dimasukin anak Anda ke situ. Tidak mengajarkan, ya jangan dimasukkan dong. Apakah ada? Ya tentu ada. Oh, namanya itu adalah upayanya manusia, sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, akhlaknya. Itu saja insya Allah. Hati-hati memilih sekolah, memilih pondok pun juga hati-hati. Itu saja. Yang lain silakan. Ibu-ibu dulu nanti satu-satu. Itu yang kelihatan paling ujung kebetulan. Ya, ini ya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya bertanya, bicara masalah pemondokan anak. Kebetulan saya mengingatkan ada terkait dengan masalah anak-anak pondok. Tapi pada orang tua terkait dia. Mana? Anak saya umur berapa? Umur berapa? Umur 2 pernah meninggal. Subhanallah. Masya Allah. Baik, makasih. Hebat. Salam. Anda punya cita-cita tinggi. Terlihat yang menimpa Anda adalah sebuah musibah. Tetapi kalau kembalikan kepada hakikat,
Anda itu dalam nikmat. Karena apa? Anak Anda tidak punya dosa. Sudah sampai cita-cita Anda, dia sudah di surga. Karena anak meninggal kecil itu di surga. Bahkan kabar gembira kalau ibunya tetap istiqomah dalam iman akan ditolong oleh anaknya. Jadi anak Anda sudah nikmat. Anda itu sudah istimewa. Kalau kembali kepada zaman dulu, baginda Nabi punya anak laki-laki yang istimewa namanya Ibrahim. Anak laki satu-satunya yang sangat disayang. Di saat mulai diajak bicara umur 2 tahun meninggal dunia. Nabi menitikkan air mata, Nabi menangis. Alaidu tatma. Walqalbu yahzan. Air mata-mata menangis. Hati sedih. Tapi aku tidak melakukan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kabar gembira buat Anda. Insya Allah nanti akan ada adiknya yang istimewa. Keturunan yang lain yang istimewa. Ridho ibu. Memang sedih satu sisi, tapi satu sisi adalah Anda dalam kenikmatan yang agung dari Allah SWT, akan jadi pahala besar buat Anda. Jangan khawatir, Masya Allah, cita-cita mulianya. Anak ada berapa? Baru satu, istimewa. Satu, tapi Allah tidak ingin kotor ini. Allah tidak ingin dia kotor. Sebelum dia kotor, diambil oleh Allah dalam keadaan mulia. Hidup di dunia singkat, wahai ibu yang solehah. Keindahan yang sesungguhnya adalah nanti saat kita bertemu dengan anak di surga. Terus istiqomah dalam kebaikan. Oke, bersedih agar kita tambah. Bersedih agar kita itu menyadari agungnya karunia Allah. Sedih itu boleh. Sedih akan musibah, bukan dilarang. Akan tapi agar kita meningkatkan kesabaran. Bersedih. Menangis, boleh, menangislah. Tapi Anda harus tahu bahwasanya anak Anda sudah nikmat. Lebih indah, lebih lembut, lebih nyaman daripada pelukan ibundanya. Karena sudah dimuliakan oleh Allah di alam barzah, insyaallah ya. Insyaallah nanti Allah akan beri kenikmatan yang luar biasa setelah ini. Berapa bulan yang lalu? 2 bulan insyaallah. Sudah indah. Jangan khawatir, yakin anak kecil tidak akan disiksa oleh Allah. Anak kecil di surga. Anak kecil dimuliakan. Dan orang tuanya akan dimuliakan bersama anak itu. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang memiliki anak dua. Anak besar itu 9 tahun, maka sudah tahu. Itu dari awal, kita sudah sampaikan di awal saja, dan sekolahnya di SD ITB, Sampai Padu. Dan nantinya, suatu saat akan kita arahkan ke pesantren dari dulu. Cuma saya berjalan waktu, kan, bercerita ke dulu, saya ingin dengan awalnya. Ini apa khusus saya? Di pasar perusahaan perusahaan tapi sekarang dari masa 3 ke masa 4 sudah ada ketertarikan dari itu. Masuk pasar saya. Dan yang saya tanyakan dulu, bagaimana meyakinkan anak-anak ini dia bisa pilihannya itu matang ya, untuk masukkan ke pasar dan ini di usia SMP ya. Dan saya juga perlu mendengar anggaran pemerintah sudah dipersiapkan di sisi SDM ini telah dibina. Bagaimana pada kami? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lebih menukik lagi dengan begini. Umur berapa anak saya masuk pondok pesantren? Jawabannya adalah tergantung rumah sehat atau tidak sehat. Kalau rumahmu tidak sehat, bayi pun boleh dimasukkan pondok. Rumah sehat itu ada tontonan di rumahnya apa, kebiasaan ibunya ngapain, ya kan? Itu perlu dipertimbangkan. Kalau di rumah istrinya istri yang solehah bisa merawat anak, tunda sampai minimal 12 tahun. Tapi kalau ibunya juga sibuk, tidak cekaru-karuan, sebisa mungkin dimotivasi agar dirawat oleh orang, dibondokkan. Jadi gantung rumah kita sehat atau tidak. Apalagi rumahnya mohon dimolak tidak sehat, ditinggal bapak ibunya, akhirnya dikasihkan mohon pembantu, pembantunya capek, dikasih video asal saja, lihat tidak sadar anaknya rusak. Ini yang banyak ibu-ibu, pembantunya pengen bekerja supaya tidak ganggu sama dedeknya tadi, dikasih laptop, dikasih apa saja, bebas, tidak tahu kemana-mana, rusak.
Nah, kalau rumahnya tidak sehat begitu, bayi pun dipondokin kalau begitu. Adapun idealnya adalah usia 12 ke atas memang. Kenapa? Pertama, kemandirian sudah mulai ada. Yang kedua, usia rentan. Saat itu usia mulai muasa puber. Jadi syahwat mulai bergolak, akal nalarnya belum terlalu ada, itu gampang dirusak di luar. Jadi syahwat kan mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Kalau dulu, zaman-zaman Anda ini yang seumur begini, kalau ada keteraturan hanya lihat saja, ketawa, senyum-senyum, gitu aja kan, lihat rumahnya senang, itu saja. Hari ini bisa handphonean, bisa kirim gambar anak kecil. Beda hari ini. Bisa ngajari suruh lepas baju di foto, ini kan cerita anak-anak kecil di kasusnya. Dia nalarnya belum sempurna, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu. Ya harus waspada. Usia 12 adalah ideal di hari ini, karena usia masa puber. Kemudian usia 12 sampai 13 ini biasanya dengan satu pendidikan yang biasanya jelimurkan, mengalihkan. Supaya bisa untuk menghafal Quran dan sebagainya, itu usia tepat. Sehingga mulai masa puber yang digenjot dengan kesibukan-kesibukan yang rutin seperti itu. Jadi usia 12 sudah sangat tepat hari ini. Kalau sebelum itu kadang-kadang yang nangis ibunya. Yang nangis ibunya terlalu kecil. Ya. Tapi dimotivasi. Kalau ternyata umur 5 tahun minta, ya kita punya anak umur kelas 5 SD. Tiba-tiba dia pengen mondok, kita tidak kuat. Ya sudah. Yang sedih orang tuanya. Ya sudah, karena dia punya keinginan dan kelarang. Karena di tempat juga tinggal ada pondok yang merawat anak kecil, kan lebih terhormat, lebih aman. Lihat, kalau ada pondok nggak merawat anak kecil, dia akan masuk ke situ. Yang merawat anak seumur itu. Ya, buat anak kita kecil akan dirawat. Ada sebagian orang tua, apa di rumah saja biar saya temani. Ibu kamu menemani. Ibu sibuk kerja. Habis kerja, sibuk handphonean. Mau ngerawat anak bagaimana? Nemani ngaji mana? Nemani ngaji, main handphone sampai lupa anak. Hari ini rumah banyak tidak sehat. Itu insya Allah. Motivasi. Dan anak kalau pondok jangan dipaksa. Akan tapi rindukan mereka. Termasuk itu. Diajari bersedekah. Anda kalau sayang kirim uang ke sana. Sayang kau yang kirim beras ke sana. Kau kirim terus disambungkan hatinya. Tiba-tiba dia akan minta. Ke pondok. Itu saja. Insya Allah. Satu lagi. Biar adil. Yang mana? Coba pilih. Saya tidak boleh. Siapa saja yang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya anak angkat. Sederhana, wahai anak angkat, dimanapun kalian berada, memang dalam Islam nggak ada adopsi merubah nasab. Mengangkat anak dengan merubah nasab itu tidak boleh, haram. Merubah nasab itu haram. Tapi kalau hanya sekedar merawat, nafsanya tetap tidak haram. Tapi biarpun ini haram, wahai anak angkat, jangan sampai anak angkat menjadi emosi marah
kepada bapak angkatnya. Mestinya bersyukur itu bukan bapaknya tapi merawat dia kok. Jangan jadi anak bodoh. Bukan bapaknya, bukan yang melahirkan tapi merawat seperti anaknya sendiri. Kenapa kok malah marah? Dia menyembunyikan karena apa? Belum tega mungkin permasalahan orang tuanya bermacam-macam. Jangan suudzon dengan anak ayah angkat. Wah ini, saya menduga dia marah teman Anda itu dengan ayah angkatnya. Dia salah, busuk dia. Wong dirawat dari kecil mestinya terima kasih, dimuliakan. Adapun masalah urusan nasab, mungkin orang anak ayah angkatnya nggak ngerti kalau itu haram. Balas ngerti berbakti itu penting. Ngerti budi itu penting. Adapun nanti tinggal jelaskan kalau ternyata sampai ayah ibunya meninggal dunia, ya tinggal ya dicari saja keluarganya. Lalu kenapa ayah angkat tidak memberitahu? Bukan niat jahat, kalau niat jahat sudah dibunuh dari kemarin. Makanya dari pertanyaannya saya menangkap dia lagi marah dia. Sampaikan jangan busuk hatinya. Betul kan? Jangan busuk hatinya. Wong bukan bapaknya, bukan apa-apanya mau merawat kan istimewa dia. Lah kalau bapaknya sedih kan biasa. Tinggal terima kasih. Lalu dirawat anak ayah angkatmu semaksimal mungkin. Cuman nanti harus pikirkan kemahraman karena itu bukan ayahmu. Kalau dia perempuan, dijaga jarak. Yang ketiga kemudian, adapun masalah pernikahan itu mudah diselesaikan. Kalau pendalung itu pertingin anda ngerti, tinggal diperbaharui. Tapi yang kemarin sah, paling tidak masuk nikah subhat karena anda ngerti barangkali. Dia nggak ngerti waktu dinikahkan. Mungkin wali Pak KUA pun nggak ngerti kalau itu bukan anaknya. Mungkin seorang bapak juga nggak ngerti kalau itu sebenarnya nggak boleh. Masa akan diharamkan semacam ini? Wong bukan niat memalsukan nasab kok. Tinggal nanti kalau sudah tahu nasab aslinya dikembalikan. Nanti aktenya dirubah bapaknya ini. Tidak perlu marah, sampaikan dia. Harus lapang hati. Kalau dia marah jadi perempuan rendah dia. Nggak bisa dimuliakan orang. Wong sudah dirawat dari kecil. Masa anda ngerti bakti? Hati-hati ini. Kadang-kadang salah menilai. Tinggal mungkin orang itu tidak ngerti. Kita nggak tahu di kampung tidak mengerti. Dipikir kalau sudah diganti akta langsung jadi binnya, mewarisi. Tinggal nanti dikembalikan. Ada pun salah pernikahannya, ya, karena atas dasar tidak mengerti. Kalau memang betul-betul nanti adalah, kan nanti bisa saja diikutkan madhab yang lain, perwalian tidak terlalu penting, sehingga madhab Ahmad Hanafiyah menjadi sah, anaknya tetap sambung nasab. Jika ingin hati-hati, tinggal diperbaharui saja tanpa marah, tanpa dendam. Itu. Saya menanggap dari pertanyaan, saya menanggap dia lagi marah. Kok begini? Sudah dirawat dari kecil, gak mau terima kasih. Bahaya itu perempuan gak suka terima kasih nanti. Sama suaminya gak terima kasih nanti. Tinggal kesalahan ayah angkatnya dibenahi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Seperti itu ya. Salam takdim kepada wanita soleh. Mungkin dia bukan itu, dipengaruhi sama orang lain. Sehingga menjadi dia setengah marah seperti itu. Tidak boleh marah. Mestinya berterima kasih. Bukan diculik kok. Kan boleh sama ayahnya juga mungkin diserahkan juga. Sama ibunya juga diserahkan baik-baik. Atau mungkin waktu ayah ibunya masih fakir, gak bisa ngasih makan, dikeserahkan. Bisa, tapi kenapa marah? Banyak kita menemukan anak angkat, tiba-tiba durhaka sama ayah angkatnya. Memang secara nasab harus dirubah kembali. Tapi marah gak boleh. Musuhan gak boleh. Harus ada terima kasih. Kami lanjutkan, kemudian kami ajak. Ibadah itu macam-macam. Ibadah umroh. Selesai nama ibadah qasirah. Selesai umroh, selesai. Haji selesai. Puasa selesai. Bagi-bagi duit, fakir miskin, selesai setelah itu kisahnya. Tapi ada satu ibadah yang dahsyat panjang kisahnya. Dan itu dicintai oleh Nabi. Suatu ketika Nabi keluar dari rumah, masuk masjid begini. Ada melihat dua kelompok. Yang satu berzikir, yang satu belajar. Nabi mengatakan, ini baik, yang berzikir baik, yang belajar ini juga baik. Dua-duanya baik, tapi aku lebih cinta yang belajar ini. Kenapa? Tempat untuk belajar itu yang akan memindah ilmu Nabi sampai hari kiamat. Maka kalau ingin bersedekah yang paling bagus di hari ini, seperti yang diserukan, menciptakan lembaga pendidikan. Masjid bagus, tapi siapa yang ngisi masjid di kedepan hari? Kenapa kemudian sebanyak orang belajar di dalamnya akan menjadi pahala mengalir? Kalau umroh kan selesai. Haji selesai, dan perlu kita haji dan umroh kerinduan kita pada Mekah. Akan tapi di saat kita buat lembaga itu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga ilmu Nabi sampai akhir zaman.
Makanya itu adalah maqamnya para ulama. Biarpun Anda bukan seorang alim, tapi Anda ikut proyeknya orang alim, Anda bersama para ulama. Kan disebutkan yang terangkat derajatnya ulama. Orang kaya gimana? Orang yang punya jabatan yang bisa menurut. Dia bisa nengkreng di atasnya. Karena yang menjadikan alim dia. Yang menjadikan alim dia. Maka dia juga terangkat. Sehingga ini adalah yang dicintai Nabi SAW. Maka kami seru, ayo. Jangan ragu. Ini yang paling dahsyat. Ada orang latah berbuat baik. Ini tidak terencanakan. Kocek Anda sangat terbatas. Kocek Anda sangat terbatas. Maka pergunakan sesuatu yang tidak terbatas pahalanya, yang besar pahalanya. Dan kebetulan hari ini kita sangat perlu pendidikan-pendidikan yang bisa melengkapi kebutuhan mereka. Pendidikan formal di pondok pesantren yang mencetak anak pandai berbahasa Inggris, jago ilmu-ilmu dunia, ilmu umum, hebat, nanti masuk kampus mereka jadi orang-orang hebat. Kita perlu sekolah-sekolah semacam ini. Perlu dana. Semoga Anda dilapangkan rezekinya. Itulah dana yang bakal abadi. Itu adalah rezeki yang terus mengalir. Anda di liang lahat, pahala terus mengalir-mengalir. Dan ini kami serukan, alhamdulillah, di beberapa kota kami serukan. Setiap seruan kami, Allah yang Maha Kasih, diperdengarkan ke hati-hati hamba terkasihnya. Dari Blitar kita sudah ada SMP SMA. Di Tulungagung juga ada. Sampai nanti di Batam kita sudah ada. Kemudian di Tangerang, kemudian di daerah Cianjur ada beberapa malah. Di Cirebon ada beberapa. Kuningan juga ada. Bogor, Bandung juga ada. Bogor juga ada SMP, SMA. Dan di Pekanbaru sudah mulai ada. Ini pengumumannya. Pekanbaru pendaftarannya insya Allah sudah dimulai. Ini tahun kedua di Pekanbaru. Pekanbaru. Mana pesantrennya, pendaftarannya? Yang tapi putra saja. Di Pekanbaru pondok putra. Ada pun pondok putri yang masih kita bangun di pasir, Bukit Pasir, pondok putrinya. Semoga tahun depan sudah bisa nerima. Insya Allah kita sempurnakan dengan fasilitas dan pendidikan yang memadai dan cukup insya Allah. Untuk di SMP itu, yang di Pekanbaru, pendaftarannya adalah mulai pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober atau 25 Muharram sampai 28 Rabiul Akhir. Informasi 0813-722-83311 atau 0821-7037-0465. Tempatnya di Tungku Maharatu, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Kemudian di sini ada, di Bengkalis ini ada pesantren juga, cuma di pendidikan tafaqquh, hafal Quran, mencinta ulama, program itu. Bukan program formal yang itu. Ada sendiri di Bengkalis sini, di Duri. Kemudian kami berharap ada hamba-hamba terkasih Allah yang dilapangkan rezekinya, ditakdirkan Allah untuk menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat dengan program kemuliaan ini. Hari ini yang dibutuhkan ini. Siapa yang mengisi masjid? Ada orang bangun masjid, bagus. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan dengan ilmu, tidak akan ramai masjid. Siapa yang akan menjadikan orang di pasar jujur dengan ilmu? Siapa yang akan mencetak pejabat yang jujur dengan ilmu? Maka pesantren ini kami serukan di mana-mana. Alhamdulillah banyak yang ngambut. Semoga segera di Dumai nanti segera terwujud sekolah yang besar, yang hebat. Untuk anak-anak Anda, cucu-cucu Anda barangkali. Anda tidak usah bingung menyekolahkan anak. Sudah dididik dengan benar dan baik, tinggal terima jadi anak Anda, anak yang soleh-solehah. Baik. Kemudian sekaligus kami umumkan, ada info operasional pesantren Al-Bahjah Muara Basung. Kita, bagi Anda ingin berpartisipasi tadi, ingin bergabung, ingin menjadikan mereka anak-anak Anda, langsung saja ke Bank Syariah nomor rekening 751, Bank Syariah Indonesia 751, 444-44158 atas nama Yayasan Al-Bahjah Muhammadiyah. Kemudian ada lagi di Pekanbaru pembebasan tanah dan pembangunan gedung baru lagi. Kami menyuruh hamba terkasih Allah untuk bisa bergabung. Terserah Anda mau pilih di mana. Baik buat gedung megah di mana, insyaallah kita dengan Pak Wali dan yang lain-lainnya. Dan sudah tahu kalau program, biarpun saya dengan Pak Wali Kota, Al-Bahjah tidak ngambil dana dari pemerintah. Awalnya sudah tahu. Tidak akan diambilkan dari dana pemerintah. Pembangunan pesantren Al-Bahjah tidak ada dana dari pemerintah. Kalau ada pejabat dari koceknya sendiri. Bukan juga dari dana zakat. Zakat untuk orang fakir dan miskin. Tapi dana bersih. Ayo yang mau bergabung. Tidak ada dana pemerintah. SMP, SMA tidak terima dana bos juga. Kenapa? Mereka sudah dibayar oleh orang tuanya.
Enggak perlu dana-dana bos. Kenapa kita tidak mengambil bantuan dari pemerintah? Bahasa kami sederhana. Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak ada usah ngambil deh. Kita santri ribuan, kalau dihitung dana. Kenapa kita tidak mengambil bantuan dari pemerintah? Bahasa kami sederhana. Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak ada usah ngambil deh.